tadi 108 ya misi. Takut salah. Oh iya. 108. Kita harus tahu rutinitasnya dari 108. Possible loot location enggak perlu rutin 350. Oke. Misi yang dikasih 500 jadi masih cuan, 150 plus big TV-nya itu sendiri. Jadi untuk otak maling sih harusnya masih cuan ya guys ya. Enggak greedy yang penting ya kan. Asik, kita coba cari tahu rutinitas. Tapi loot terbaik tuh sebenarnya di 104, guys. Enggak tahu kenapa ini grinding terbaik gua. Bisa berkali-kali di situ malingnya, cuy. Banyak banget barang. Eh. Mending di sini apa di sono ya? Di sinilah enggak apa-apa. Alah. Parkir yang kagak benar nanti gua ditilang pula ya kan. Aduh kok masih anon ya? Oh salah, salah. Salah rumah, sorry. Itu 107. Oke. Oke. Berarti ada dua, ada tiga orang di rumah ini. Dua lagi keluar nih kebetulan. Kebetulan lagi keluar, Bren. Gak ada apa-apa nih. Useless. Ini harus nunggu malam gak sih? Enggak ada. Pokoknya yang biru-biru itu dia lagi pada keluar. Apa nih? Waduh. Apa nih? Tas kita masih 3,5 lagi, Bren. Oh enggak. Anjing. Lagi di kitchen ada cepunya, Bren. Asli. Alarm clock enggak tahu udah mahal apa enggak itu. Lockpicking level 4, Bro. Lockpicking level 4, Bro. Itu gua harus punya skillnya. Sekarang learn sekarang. Nah, kita langsung save. Ada enggak punya alatnya, Bro? Goblok. Aduh, guys, gua pengen boker OOC, guys. Astagfirullah, mules tiba-tiba. Hah? Oh, udah pulang. Astagfirullah, udah pulang. Guys, gimana ini? Rame tuh di luar tuh, Bro. Bro. Oh. Freeze. Wah, uhu. Bangsat. Pengen boker jadi enggak fokus nih. Iya, astagfirullah. Udah aja, Pak. Berapa sih item gua? 13,5. Kita ambil alarm clock aja kali ya. Alarm clock boleh sini. Oh, ini main lah. Oh, anjing, full pula. Oh, lockpick, goblok. Salah turunin, salah turunin. Lockpick yang keturunin, goblok. Aman, brand. Aduh, bentar lagi keluar lagi sih Mrs. Pub lagi kan. Aman. Insyaallah aman, guys. Ayo, orang normal. Aku beli TV baru. Haha. Aku mau ke rumahku. Ini aku beli yang second, guys ya. Aman ya. Oke, aman. Ya, mending boker dulu tuh daripada yang di bawah berontak. Aman bro.
Ngek ngek ngok ngek. Let's go bro. Ngaman banget nih bos. Ih. Kurr. TV baru. Idih. Emang gue tuh orangnya S banget bos. Bukan S Magic doang nih. TV hanya ada XP-nya lumayan banyak banget tuh 120 bro. Let's go. Iya bang. You don't want someone to see their own necklace at the pawn shop. You gotta break it down first. Oke bang. Learn appreciation level 2. Appreciation level 2. Lah baru level 1 nih. Asik. Udah bang. Greenview 107 don't like our protection plan. I hope nothing happens to the jewelry in that bedroom. Asik. Ntar ya kita jual dulu nih. Ngomong-ngomong tadi kita butuh lockpick apa ya guys ya? Butuh ini ya. Yang berangkas itu loh. Ini hard drive nih 300. Ih mantap. Let's go, let's go. Ada nggak? Tadi kayaknya ada kado. Oh ini. Gue baru-baru punya kado yang ini. House still your for AC. Hah? Oh ini ada. Rutin. Kita tuh yang penting tuh rutin guys. Ketika kita tahu orangnya di mana, posisinya di mana, kita bisa mengontrol semuanya bro. Kayaknya gift green ini kita sikat dulu, habis itu kita jual yang ada. Keluarin dulu aja bang. ASMR ASMR. Wuh. TV $700 bro, yang gede bro. Tes. Ini lumayan receiver, alarm clock lumayan lah, router lumayan. Oke oke. Duit kita 4000 sih friend. Apa beli itu aja ya? Beli yang safe tadi. Yang buat pendengaran itu loh. Oke. Kita kembali, bro. Parkun siap, bang. Duduk harus miring. Iya. Duh. Lumayan berasa banget nih sulit. Udahan. Pindah nogi, friend. Oke, oke, bro. Welcome, welcome, welcome. Tuh, gue ngapain tadi ya? Oh iya, gue baru sadar tadi ya. Lockpick gue. Masih kurang satu level. Oke, kita grinding dulu. Kayaknya kita bentar lagi naik level sih. Cukup. Waduh. Udah malam ya. Nah. Kita jual dulu di junkyard, siapa tahu ada yang bisa kita jual. Makan apa sih itu sampai pas gitu? Cireng, masih ada cireng juga nih. Jadi adenya si Tari kesini kemarin kan pas kita lagi ke Jakarta tuh bawa cireng dia kan. Nah cirengnya itu pedes. Di mulut gue sih nggak pedes ya. Cuman gue tuh gitu, mulutnya kuat, perutnya kagak. Abisin 108 ya, gak sih. Cuman gak tau kenapa ya. Maling tuh enak 104, brother. Serius udah 104, pengen gue keringin banget ini. Dari kemarin. Udah berapa kali gue colong ya, 3 kali apa 4 kali gitu. Lumayan sih. Oh, kalau ini bisa keluar semua nih. Iya pas 107 aja ya guys ya. Gas kali ya 107 ya. Ada jewelry di sana. Ini dudunya bisa cabut pren. Oke oke deket lagi. Coba aja ya gas ya. Goblok goblok toh. Eh gimana sih. Tes tes. Ntar aja. Masih di sini dong. Oke. Kita coba 2 jam lagi. Out semua kan? Ih. Ih, mantap kali, bah. Duh. Ada orang. Ah. Wah. Anjir, speed run. Hampir, bro. Ambil sofa bisa enggak tuh? Enggak, tidak dong. Small TV
Ah, lukisan tai anjir. Gua muak sama lukisan bangsat. Apa tuh? Mouse. Oh, ada. Oh, bisa dinilai harganya ya? Oh, oke. Oke, alarm clock $30. Oh, gua baru sadar. $150, $50, $50. Wah, dari tadi aku tidak melihatnya, brother, maafin aku ya. 150. Wuhuu, kaya bro. Kaya banget, bro. Ini rumah orang kaya nih. Anjing. Duitnya berserak, coy. 150 tadi ya. Enggak kelihatan sama gua, bro. 25 doang. Masih. Masih bisa. Wah, emang anjing. Keluarnya gimana gua? Kau adalah belahan jiwa. Ku tahu itu semua sedari dulu. Aduh, mobil gua di sana. Bangsat. Ternyata orang yang gua tungguin itu pemilik rumah, ya Allah. 1 hour later. Masih bintang 1 gua. Sialan. Cit, polisi buta. Kita gocek ya. Kita jiggle. Set. Asik. Let's go. Cabut. Hey, bang. Asik. Gue cara klakson gimana ya? Tadi jam berapa ya? Gue lupa dah. 9. Jam 9-an ya. Kita keringin aja ya kayaknya. Aduh deh coy, gara-gara ketahuan deh kita. Fuck man. Always remember to break down the jewelry. There's a tool for it in the shop. Iya dah. Gimana lu deh? Ya Allah. $20 doang. Gua pikir gede, bro. $20 doang. Home. Kita beli alat buat nyolong yang begituan ya. Begituan ya kan. Nyolong brankas-brankas mana ya? Gampang sih. Otomatis dia, enggak kayak GTA. GTA susah banget. Lah. Oh, salah pencet gua tadi ngereset ya? Lah, gimana sih? Oh, pelan-pelan. Oh, kebeda. Oh, oke. Okay. Oh, beda. Makin kecil makin. Nah. Anjing. Mana ini makin kecil? Enggak ceklek-ceklek. Nah. Hai. Ada suaranya kalau kelewat ngereset dia. 102. Be a good debt slave and check it out for me. Okay. Lu suruh steal dokumen guys, gak saya ya. 102 kalau gak salah tempatnya bagus. Dekat parkiran dia. Suka gue ini. Enggak, gak jadi guys. Ternyata yang dekat parkiran adalah 106. 102 jauh ternyata, monyet. Gue kira ini 104, 103, 102. Ada orang ini.
kalau gue ketangkap gimana ya? Aman kan ya? Duh, crowbarnya gue tinggalin coy. Aduh, tawan pula anjing. Lari, friend. Ih, emang life hack banget nih, bos. Jewelry tools, crowbar. Satu, sisanya satu-satu-satu sih aman deh. Sopan ya. Gob. Si bisa tuh. Si bisa, friend. Bisa banget, friend. Iya. Bisa gila. Tadi gue lewat mana ya? Oh, gue tuh manjat lewat depan ya. Apa kaburnya bisa lewat belakang ya? Loncat gitu. Oh iya, tadi gue naik lewat sini. Kita maling bagian brankasnya. Bentar lah ini mah. Kelewat. Sabar ya. Oh, ini 34 ya, udah ketahuan ya. 34 tuh di sini. Salah, di sini. Nah, iya. Angkanya juga sama berarti. Aduh. Pulang lagi. Banyak duit. Mau kupukul palanya anjing. Kepencet. Ternyata mahal juga aslinya. Tetap mahal anjing aslinya. Nah, bisa dibuka emang rezeki, friend. Asli bro, asli banget ini bro. Ih, asli dua kelinci dah. Parah banget. Ih, kerennya. Respect. Anjing. Di map selanjutnya lebih seger bang tuh. Ah, oh, ada map selanjutnya ya. Oh, menarik. Oke, ini 46 doang. USB plus cuma 25. Sisanya hard drive lumayan, 180 lah ya. V3 asik. Branding tuh sampai jadi hacker tuh. Ya Allah. Berarti gua parkir belakang rumahnya nggak apa-apa ya sebenarnya. Ya Allah, enak banget ini tempat. Tinggal masuk situ ya kalau ketahuan ya. Kamu salah lihat. Oke. Gak usah gelas knife, guys. Pukul. Pergi sih satu nih. Kayaknya gue parkirin mobilnya di tempat parkiran. Terus gue balik lagi gitu ya, sejam lagi gitu ya. Namanya jurus YOLO. Aman nih. Gua pukul palanya anjing. Pas banget nih. Enam delapan.
anjir, dia naro berlian di sini bangsat, bukannya di sono. Anjing jigel. Kita jigel dulu, bos. Naro vas di brankas, berlian di laci. Iya, makanya. Aneh banget. Jigel pick, jigel pick. Cepat. Mark the camera in 101. Waduh. Remember to spend used skill point in skill tab. Oh, gua gara-gara tadi YOLO polisi ya. Dihukum gua, guys. Nah, dokumennya berapa harganya? Kagak dikasih tahu tuh. Ngomong-ngomong pakai kamera gimana caranya ya? Jewel cabutin dulu. Oh iya benar. Lupa friend. Welcome back. Oh. Wow. Wow. Ini menjelaskan kenapa vas bunga ada di dalam brankas. Ini menjelaskan, friend. Tapi ini juga ternyata 1500. Ya kalau ini harganya 600 sih ya. Oke, wajar sih. Cuman oke lah gitu ya. Oke, bisa diterima lah ya. Oke. Ini harus dicongkel-congkel enggak ya, guys ya? If you disable this, I may be interested. Oke. Harganya mungkin lebih ya. Awas kalau tepu lu ya. Yuk, kita congkel dulu, mungkin lebih mahal. Aduh, Arif ada yang tadi. Cepet juga, gue kira ada tingkat keberhasilan gitu loh. Coba. Kita ke sono, apakah lebih dari 1500? Kalau tiba-tiba cuma 600 sih, rada bangsat ya. Coba. Welcome back. Oh, tadi nggak bisa dijual ya? 1500 nggak bisa dijual ya? Iya. Tadi kayak yang iPad ini nih. Okay. Berarti bukan masalah harganya, masalah bisa atau tidaknya untuk dijual. Meanwhile, aman nih. Lewat mana gue, bang? Wow, loh. Untung masih ingat gue. Harusnya gue di sini ya, guys ya. Mikro kamera. Apa sih, bang? Freeze. Apaan sih, bang? Oke. Emang harus dimatiin ternyata. Si maling YOLO nih kan. Parkirnya aja udah di sini nih. Udah mantap banget ini. Setup namanya ya kan. Si setup anjing. Nah, gue penasaran nih. Harusnya sih sama. 38 ya kalau nggak salah. 48. 35, 348. Kenapa nggak langsung muter lagi sih? Ngatur. Apa beda-beda ya? Rifki, thank you. Thank you kombonya berada. Kosong anjing. Udah kering.
Wah, kering, bro. Weh. Weh, weh. Weh. Ikutin arah tuh. Apa sih ikutin arah, brother? Ikutin arah apa sih maksudnya? Ini mahal kan tadi? Sama ini mahal nih kalau nggak salah. Nah, ini grindingan kita nih. Tes, tes. Selalu ada soalnya. Tiga koma satu. Waduh. Hard drive lumayan, coy. Kalau gua drop. Emang harus tas sih ya, guys ya. Harus tas sih, anjing. Upgrade tas nih kayaknya. Kita masih ada skill point lebih satu sih kalau kita naik levelnya. Let's go. Let's go. Direlah keberuntungan. Ntar kita upgrade. Dia kan SP-nya butuh 2. Kita udah punya 2 SP-nya. Satunya kita kesiniin kali ya. Tes gitu ya. Sambil grinding gitu. Oh ini. Anjing 16 doang, brengsek. Mending ini gua ngambil hardis aja tadi persetan sama begituan. Kemarin sih gas station tuh yang banyak rekomendasi. Gas station. Simulation. Chat tidur siren gitu. Tidur seharian. Tidur seharian. Kita setup dulu di sini. Oke. Bangsat ngebug. Crowbar, safe breaker enggak perlu. Mini electric lock pick butuh ya ini. Lock biasa butuh. Ini enggak perlu, DW simple lock pick. Ini nggak perlu deh. Tadi kita berapa size-nya? 20. Aku naik ke atas dulu, brother. Tes. Langganan. 108 juga langganan nih, friend. Asik banget emang. Nih, barangnya tuh di restock dia. Restock tiap hari. Rp180 untuk 5 kilo. Berarti 30 berapa ya? $36 untuk 1 kilonya. Oh, trot. Aku baru melihat ya, friend. 4, sekian ya. Coba ya. Speaker sama TV mahalan TV kali ya? Sisanya satu speaker, 2 lukisan. Wah, anjing. Uang lukisan, Bang. Siap-siap Bang lukisan. Murah anjing. Eh, tai. Enggak bang. Aman bang. Ini enggak bisa lagi sih kalau enggak salah. Eh bisa dong. Oh bisa ini. Oh let's go. Let's go bang. Kur. Kaya kita, let's go. 2 fletch 1 cembung. Gitu. Asik. XP kita banyak gak nih? Oh belum naik ya?
Belum naik ya? Dikit lagi, friend. Asik. Duit kita 6.000, cuy. Ambil surat tanah ya, Bang. Tuh, pengennya sih gitu ya. Beli mobil entar dulu guys ya. Jual HP. Pawn shop. Speaker jual, small TV jual, hard drive jual, receiver ini jual, electric guitar tadi jual, ini jual, mantap. Yang di sini apa nih? Aman sih. Wah, rumah 108 jadi target empuk nih bos. Curi mobil yang pickup terus pakai maling bisa nggak ya? Waduh, kurang tahu ya. Gue belum nyampe ke arah sana sih. Soalnya gue harus ini dulu nih. Harus grinding level 14 dulu biar punya micro kamera buat ngelaksanain misi yang 101 ini. Crowbar. Ngebak. Coba tandain CCTV dulu tuh, kalau ada CCTV oke. Tapi kayaknya bisa ini sih, bisa matiin listrik. Ini kayak taman bermain gue nih, lama-lama. Ya jadi rutinitas ya. Iya, jam 12 siang nih kita. Hard drive udah langganan. Gas. Ambil TV dulu kali ya. TV dulu. Apa sih namanya? Printer. Si paling kayaknya deh gue. Printer gede amat size-nya dah. Atau emang yang flat 1 ya bisanya? Udah jam 3 tuh. Oh iya, udah jam 3 guys, enggak kerasa. Wah, grinding kita lama juga ya. Dilihat-lihat. Asik. Kalau udah tuh XP-nya kecil-kecil ya guys ya. Ntar kita jual-jual dulu ke junkyard. Howdy. Bukan beli micro sih sebenarnya ya. Bener sih guys. My bad lah. Tapi dari awal gue ngelihat yang kamera-kamera itu pengen. Dari awalnya udah salah paham sama tujuan grindingnya gue ya. Gue pikir harus naruh ini micro kamera. Ternyata mark the kamera CCTV ya maksudnya. My bad bro. Printer 400 bro, lumayan bro. Pantesan. Hard drive, electric guitar. Oke. Apakah printer akan spawn lagi? Gak mungkin ya. Oke bro, di next video dan streaming kita akan teruskan kalau gua main ini game lagi maksudnya.